Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau review face wash dari Cleveru. Jadi si Cleveru ini adalah produk lokal baru-baru aja, lagi hype banget. Dia ini memang fokusnya untuk benerin skin barrier. Makanya semua skincare-nya mereka itu selalu gentle dan pakai bahan-bahan atau ingredients yang bagus. Nah, ini aku mau bahas dari packaging-nya dulu. Ini seperti ini packaging-nya. Warna dari face wash-nya ini orange sama putih gini guys, nih. Seperti ini, super simple. Ini kita buka seperti ini. Dan nanti ini isinya gel. Nah, kayak gini, transparan gitu. Nah, kemudian untuk harga, Cleveru ini termasuk affordable menurut aku. Apalagi karena bahan-bahan mereka ini bagus-bagus banget ya. Ini cuma 77.000 untuk 100 ml, bisa dipakai selama 3-4 bulanan gitu guys. Nah sekarang aku akan bahas ingredients dari Cleveru ini. Aku akan bacain 6 ingredients teratas dari produk ini ya. Ini tuh mengandung aqua, yaitu air. Terus ada potassium cocoyl hydrolyzed oat protein. Kalian bisa baca aja di deskripsi, di sini aku kasih. Terus ada glycerin, kalian juga bisa baca, glycerin itu untuk melembabkan gitu guys. Terus ada cocamidopropyl betaine, kalian bisa baca juga di sini. Terus potassium cocoyl glycinate dan PEG 120 methyl glucose diolate. Nah, jujur aja 6 ingredients teratasnya mereka ini jarang banget aku temuin di skincare atau di face wash manapun ya. Karena memang mereka fokusnya untuk memperbaiki skin barrier, bukan yang terlalu mencerahkan atau melembabkan atau mengurangi noda-noda atau mengecilkan pori-pori, enggak yang kayak gitu. Tapi bisa juga, hanya saja Cleveru ini mau memfokuskan kita untuk memperbaiki skin barrier kita dulu. Oh ya, by the way, Cleveru ini aman banget dipakai untuk semua jenis kulit karena dia nggak mengandung SLS, nggak mengandung mineral oil, nggak mengandung alkohol, nggak mengandung fragrance dan lain sebagainya yang bisa buat kulit kita itu sensitif dan iritasi. Nah, untuk efeknya di kulit aku, Cleveru ini sebenarnya nggak terlalu mengubah kulit aku kayak lebih cerah atau pori-porinya lebih kecil, lebih keset, nggak kayak gitu sama sekali. Tapi lebih ke memperbaiki tekstur kulit aku yang rusak-rusak gitu. Kayak beruntusan tuh juga mulai mengecil. Tapi ini karena ini gentle banget, jadi kerjanya itu juga nggak bisa cepet ya guys. Yang bikin aku suka dari produk ini tuh waktu dipakai. Waktu dipakai ketika aku bersihin muka aku itu rasanya bisa lembut banget. Sabun cuci muka yang lainnya tuh nggak pernah ada yang selembut itu guys. Waktu dipakai itu kayak, ya ampun, kulit aku tuh bayi banget ternyata kalau pakai ini gitu. Jadi overall aku kasih dia ini 10/10. Ini tuh kayak perfect banget, nggak ada semua kandungan yang membahayakan, jadi aman banget dipakai dan bisa buat memperbaiki skin barrier juga. So I think that's all for today's review. Thank you very much for watching and see you.